Halo semua, kembali lagi di channel Deskretor. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat telur puyuh bagi kesehatan. Seperti ini bentuk dari telur puyuh. Telur puyuh mempunyai cangkang yang bercorak putih dan hitam, dan juga ada yang coklat serta krem. Berikut manfaat telur puyuh bagi kesehatan. Sebagai obat alergi alami, kuning telur puyuh meredakan gejala esofagitis eosinofilik, yaitu kondisi peradangan yang disebabkan oleh alergi makanan. Selain itu, terdapat protein ovomukoid sebagai pereda alergi alami. Oleh karena itu, jika mengalami alergi ringan yang memicu gejala seperti bersin-bersin atau radang, mengkonsumsi telur puyuh bisa sedikit membantu meredakan gejalanya. Mencegah anemia. Dari beberapa nutrisi yang dimiliki pada telur puyuh, zat besi menjadi yang tertinggi. Zat tersebut dapat digunakan untuk mencegah anemia. Zat besi dapat membantu hemoglobin pada darah. Hal ini berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Telur puyuh mengandung vitamin A dan vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem imunitas. Kombinasi vitamin A dan vitamin C dapat menjadi antioksidan yang dapat mencegah risiko penyakit dan infeksi. Membantu mencerdaskan otak. Telur puyuh memiliki kandungan kolin di dalamnya. Hal tersebut dapat memperlancar proses neurogenesis, menjaga fungsi saraf dan plastisitas otak. Selain itu juga dapat membantu dalam menjaga fungsi kognitif pada orang dewasa. Maka dari itu, jika kekurangan kolin dapat menyebabkan penurunan fungsi otak. Menjaga kesehatan hati. Hati menjadi organ yang sangat penting dalam tubuh. Hal ini dikarenakan hati menjadi tempat untuk menyaring racun pada makanan yang kita konsumsi. Telur puyuh dapat menjadi salah satu asupan untuk membuat hati tetap sehat karena dapat menstabilkan kadar transaminase ALP, ALT, dan TP serta mengurangi degenerasi pada jaringan organ hati. Sebagai sumber energi, telur puyuh dapat meningkatkan energi tubuh. Hal ini dikarenakan adanya kandungan mineral dan mikronutrien. Hasil yang lebih maksimal bisa didapatkan jika dikombinasikan dengan sumber asupan lainnya seperti karbohidrat. Itulah beberapa manfaat dari telur puyuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih sudah menonton channel Deskretor.